Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herman Channel. Kali ini Herman Channel akan menunjukkan cara membuka ataupun buka menu Sunny versi lama SY215C. Dan saya juga akan menunjukkan cara kalibrasi engine 215C. Kita ikuti terus ya. Pertama-tama kita on terlebih dahulu. Ini dia versi. Setelah on, kita akan ini masuk menu mode total gas speed travel checklist. Oke, kita buka menu. Kita masukkan passwordnya. Ini Sunny versi lama. Video selanjutnya akan menunjukkan versi terbaru. Sudah enter. Oke, kita tunjukkan. Ini cara kalibrasi engine. Enter. Sudah. Ini masih RPM. Sebelum kita tekan RPM, kita run terlebih dahulu. Karena unit ini baru selesai servis. Engine sudah menyala, sudah menyala. Baru kita tekan RPM. Sampai gigi akselerator naik begini, sampai naik dia sampai angka penghabisan. Setelah itu dia akan turun kembali dengan sendirinya. Lumayan cukup lama teman, ya nggak lama kali lah. Sunny SY215C. Hampir sama juga dengan panel SY135F. Sampai engine dengan turun sendirinya, maksudnya gasnya turun sendiri. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus.
215 sih, versi lama. Sampai 11. Setelah sampai 11 dia akan turun sendiri. Oke. Dan kita kembalikan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu tutorial dari kalibrasi engine 215. Salam Berman Channel. Wassalamualaikum.